Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau membahas tentang beberapa penolakan pengajuan pada AdobeStock Contributor. Yang pertama, kualitas gambar atau video tidak memenuhi standar AdobeStock Contributor. Yang kedua, ada terlalu banyak gambar atau video dengan topik yang sama atau serupa. Yang ketiga, terdapat masalah hukum atau hak cipta dengan gambar atau video. Dan berikut ini adalah beberapa solusi yang mungkin dapat membantu. Yang pertama, periksa kembali kualitas gambar atau video dan pastikan bahwa telah memenuhi standar yang diperlukan untuk diunggah ke AdobeStock. Pastikan untuk memeriksa pedoman AdobeStock Contributor dan mempelajari lebih lanjut tentang standar kualitas yang diterima. Yang kedua, pastikan bahwa gambar atau video yang diajukan tidak memiliki topik atau konten yang terlalu umum atau sudah terlalu banyak tersedia di AdobeStock. Cobalah untuk mencari topik atau ide yang belum terlalu banyak dipasok, atau coba mencari celah di pasar yang mungkin tidak terlalu banyak diisi oleh kontributor lain. Yang ketiga, pastikan bahwa telah memiliki hak cipta atau izin yang diperlukan untuk mengunggah gambar atau video ke AdobeStock. Periksa kembali apakah ada masalah hukum atau hak cipta yang mungkin terjadi pada gambar atau video. Jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan AdobeStock untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dan mengetahui alasan penolakan pengajuan. Mereka dapat memberikan umpan balik yang berguna dan membantu memperbaiki pengajuan gambar atau video agar dapat diterima di kemudian hari. Jangan kecewa jika pengajuan ditolak, karena banyak kontributor AdobeStock yang mengalami penolakan awal sebelum akhirnya sukses. Teruslah mencoba, perbaiki, dan kembangkan kemampuan. Serta pelajari lebih lanjut tentang industri ini agar dapat sukses di masa depan. Oke sobat, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.